ya, Bu? Iya. Luvita. Iya, Luvita, kamu lihat kotak ukurannya segini, warna pink, ada pita? Kotak segini, ya. Warna pink, pakai pita, Bu? Betul. Oh, ada, Bu. Di mana sekarang? Di online shop saya. Enggak, Luvita, saya tuh enggak mau beli kotak, tapi saya lagi cari kotak saya, ukuran segini, ada pitanya, isinya barang-barang Hello Kitty. Oh, kalau barang-barang Hello Kitty, Bu, ready stock saya di online shop. Kalau buat ibu, saya kasih diskon 50%. Oke, Luvita, ya. Jadi kamu punya online shop? Punya. Laku online shopnya? Laku banget, Bu. Laris. Oh, kalau kamu udah dapat penghasilan dari online shop kamu, berarti kamu nggak usah jadi karyawan di sini, kan? Ah, bercanda, Ibu. Ya ampun, Ibu serius banget sih, Bu. Itu tuh online shop adik saya. Saya sih cuma bantu-bantu doang. Ibu jangan serius-serius banget dong. Saya masih mau kok, Bu, kerja di sini. Patebas, tadi aja barangnya diinjek-injek, sekarang malah diambil. Asal lo tahu, ini punya Bu Kalina. Aduh, Bu Kalina? Bisa dipecat gue nih. Terus kumaha tuh? Pokoknya jangan sampai Pak Arya tahu. Tapi Pak Arya udah tahu. Pak Arya nggak bakalan tahu kalau lu gak ngasih tahu. Awas lo, eh. Patebas, kalau saya nggak ngasih tahu, Pak Arya tetap tahu. Tahu dari mana, Mamet? Itu. Tebas? Siapa? Ini kenapa kotaknya sampai rusak begini? Pak, enggak. Saya enggak mau dengar alasan kau. Kau saya hukum. Enggak, jangan. Dihukum kenapa? Pak. Diam. Tapi itu... Udah, diam. Pokoknya kau saya hukum. Terima aja pak, kau ya. Jangan di... Udah, Arya. Enggak apa-apa. Kalina. Maaf ya, ini barang yang mahal-mahal kau beli untuk aku rusak. Tapi saya percaya isinya pasti sangat berharga buat aku. Gak apa-apa, Arya. Itu kan emang barang-barang kamu. Coba kamu buka. Tuh. Oh iya. Ini kan barang-barang yang aku kasih kamu. Kok? Jadi maksud saya datang ke sini, saya ingin ngembaliin semua barang-barang yang pernah kamu kasih sama saya. Bukannya kita mau nostalgia? Gelangnya masih kamu pakai? Oh iya. Ini juga. Makasih ya. Ini juga. Iya Arya, tunangan saya tuh nggak suka kalau saya masih menyimpan barang-barang dari kamu. Tunangan? Tapi kita masih ada. Ya udah, kalau gitu karena urusan saya di sini udah selesai, saya permisi dulu ya. Kalina. Jangan pergi dulu, kita kan waktu itu sempat hujan-hujanan romantis. Berdua kejar-kejaran. Hancur! Apa Pak yang kotaknya hancur, Pak? Hati saya! Bye.